Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Gue udah ada di atas motor Honda Sonic ini dan gue pengen coba test ride. Kalau tadi kan udah gue kasih lihat ya, pertarungan antara Honda Sonic dan Suzuki Satria, dan ini gue mau tes ride gimana sih ngerasain motor Honda Sonic ini. Kalau Satria sekali sentuh nyala, kalau ini nggak tahu deh. Wih, nyala juga. Oke. Mantap. Wih, koplingnya enteng sahabat. Maklum, motor baru. Gue coba. Wah. Anjrit. Sedap. Pantes motor ini laku, sahabat. Riding posisinya enak dan gue ajak lepas tangan kayak gini stabil, oke. Mantep nih. Gue sih rekomendasi ya buat beli motor ini. Ini contoh yang bukan contoh sih, ini emang motor yang wah asli. Pantes ini jadi kompetitornya si Satria sahabat. Gue belok di ruko-ruko aja sahabat, gue ngetesnya karena nggak memungkinkan juga untuk di jalanan lain karena waktunya udah sore. Gue juga nggak bisa geber. Asli ini asik sih, riding posisinya enak, untuk stangnya juga oke. Wah, ini pantesan banyak yang suka pakai motor ini sahabat. Pantesan. Dan gue sangat rekomendasi buat kalian yang pengen ngejajalin motor ini atau pengen beli motor ini. Oke lah tuh, gue lepas tangan, asik, enak, wes gila, keren. Gua belok, wis, enak, asli. Oke sahabat, gua kayaknya udah cukup lah test ride-nya, dan di jalan yang seperti ini aja, nggak perlu ngebut-ngebut. Yang penting gua tahu karakternya nih motor dan enaknya nih motor. Cukup dirasain kayak gini juga udah bisa kelihatan lah. Gua rasa nggak nyesel juga sih punya motor ini. Cuma minusnya nih cuma di speedometernya nih masih agak kurang gimana gitu ya, kurang lengkap lah. Oke sahabat, gue udah jajalin motor ini, udah sampai, gue standarin dulu, gue pandang-pandang dulu. Oke, emang ini motor cukup pantas dia jadi kompetitornya Suzuki Satria. Dan kita nggak boleh beradu argumen negatif lagi karena gue udah jajalin motor ini. Enak ternyata. Honda oke lah, kampret juga dia bikin kompetitor si Suzuki Satria jadi ketar-ketir. Tapi nggak apa-apa, gue tetap cinta sama Suzuki Satria. Sahabat, test ride-nya si Honda Sonic ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video-video gue lainnya. Gue mau buka puasa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye sahabat. Bye-bye juga Honda Sonic. Dadah. Sampai ketemu lagi kalau sempet dan punya duit, gue bakalan beli loh.